minuman pun ditenggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir, teman-teman media dan juga jamaah, tolong HP-nya jangan dikasih suara. Dan apakah saudara masuk Islam atas kesukarelaan Anda sendiri? Yang pasti tidak pernah dipaksa sama siapa. Lagi menjawab bahwa beliau masuk Islam sama sekali tidak ada yang memaksa. Miftah tidak bisa memaksa. Saya adalah sahabat beliau saja. Mas Yudi siap? Dan beliau pun tidak pernah meminta. Saya tidak pernah meminta. Dan mohon dicatat, beliau bukan karena apapun, tapi karena manggilnya jalan hidayah. Amin. Ada yang disampaikan di situ kita melanjutkan. Ya, pertama-tama saya kaget ternyata orang yang lagi tapi ya ini sakral dan saya bangga bahagia sekali karena saya bisa dan disini saya sudah berjanji berkali-kali untuk datang sini sebenarnya memang jadwalnya beberapa hari ini karena besok habis sudah terbang lagi apa yang Gus ucapkan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah.